Yang kelima, untuk laporan hasil pemeriksaan LHP dengan nilai transaksi agregat 189 triliun lebih yang disampaikan oleh Menko Polhukam di Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan pula oleh Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023, pengungkapan dugaan tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali, namun komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum atau case building oleh Kementerian Keuangan. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.